guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau pergi pasar malam, pasar malam Sungawe, Petaling Jaya. Nah, ini saya daripada atas, tengok daripada atas. Nanti kita akan turun ke bawah ya. Hari ini panjang pasar malamnya, minggu lepas sedikit, hari ini sangat banyak. Oke, buat korang yang baru mampir dekat channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya video-videonya ya. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah, so ikutin terus videonya, stay tune. Oke guys, sekarang kita mau turun, mau tengok pasar malam. Hari ini lagi cerah, tadi sempat hujan tapi dah reda. Nah, sekarang kita boleh turun. Stay safe guys ya, sentiasa pakai mask. Oke, sekarang kita udah di bawah ya. Sekarang kita mau masuk. Dan ini adalah tepi jalan besar. Dan kita akan masuk lewat sini. Pintu masuknya kita kena scan dulu. Dapatkan stiker baru boleh masuk. Oke guys. Nah, scan dulu sekejap ya. Nah guys, kita udah siap scan. Sekarang kita lanjut masuk. Nah, ini ada sedikit bantuan yang untuk korban banjir yang hari itu ya, yang dikasih alam. Orang ada mungkin buat donasi untuk bantuan. Oke, kita ikut. Kita lanjutlah. Jumlah keseluruhannya adalah 550 ringgit ya, untuk mangsa banjir bagi ahli penyaga pasar malam Harmoni Petaling Jaya. Oke, di sini ada buah-buah guys. Satu bakul 5 ringgit aja. Kita putar-putar dulu, pusing-pusing dulu. Nanti nak balik baru kita beli. Oke. Nah, ini baru jalur satu. Yang sebelah sini baru jalur yang satu. Ada dia tiga, ada tiga bagian ya. Jadi kita jalanin satu-satu dulu. Macam-macam di sini ada dijual. Macam-macam ada, macam-macam ada. 10 ringgit, 10 ringgit, 6 ringgit, 6 ringgit. Pakaian-pakaian pun ada, makanan pun ada. Ayam madu pun ada. 10 ringgit, 10 ringgit. Oke, makeup-makeup pun ada banyak ya. Slipper, kasut. Hari ini ramai yang meniaga. Minggu lepas sikit sepi. Macam-macam ada, macam-macam ada. Mas stocking pakaian-pakaian. Nah, ada jual sayur, petai. Nah, macam-macam ada. Macam inilah suasana pasar malam Sungawe setelah COVID-19 ada. Masa sebelum COVID-19 ada, ramai sangat. Ini nak berjalan pun tak boleh. 5 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Okay. Daging pun ada. Orang jual daging. Ayam. Lauk-lauk pun ada.
Lauk pun ada. Tapi tak masuk asyik lagi yuk. Sosis goreng. Mek-mek. Yang ini hujung sampai sini. Yang itu ada pakaian dekat sana. Itu pun dah tak ada kan? Yang ini ada sayur. Yang buat dengan sayur. Ada limau, lemendi, halia. Ini 3 barang RM5. Tiga barang, Oke, kita beli sayur. Kita jalan lagi. Tengok yang lain. Tadi kita dah sampai hujung. Sekarang kita balik ke sini tempat slipper, kasut. Baju tidur pun ada. Tudung. Kalau saya biasa pergi pasar malam, biasa mama beli sayur, beli buah, tu je lah. Kalau ada kerupuk leko, beli kerupuk leko. Buat goyang. Kata makan tak sedap lah. Kira murah lah kalau beli dekat pasar malam kan. Daripada beli dekat kedai lain. Ni apam balik. Ni ada yang jual. Ni ada buntut ayam, hati ayam, putu bambu. Onde-onde pun ada. Ayam cheese pun ada. Ni ayam dia RM1. Ayam goreng. Tu yang jual mi goreng. Kita nak beli ayam goreng RM1. Nanti letak cheese ni masih ramai. Tunggu dia orang habis dulu. Baru kita beli. Ayam goreng RM1. Yang meniaga ni masih muda-muda. Hai. Sportif, dia say hi. Okay, kita beli. Kenapa gendek? Kenapa? Apa? Kenapa? Kepak. Berapa?
4 5 yang ni letak cheese. RM5. Okey. Kasih. Apa? Sate. Sate, sate. Ini bubuk. Yang tofu so ayam madu ni pun ada sate dan ayam mm goreng juga sate why. Air tak payahlah. Lampu manis, kecil manis. Ya. Yeah. Ni jual pakaian. Ni ada tapai, ada popcorn. Coconut shake. Ayam gunting crispy. Yeah. Yang lain sebelah sana dominan dia jual baju, jual tudung ya guys ya. Yang tengah dengan tepi sana jual makanan. Ini jual air lagi. Ini nasi bulau. Yang ni pun nasi bulau. Oh. Nah, yang ni putrak bakso solo. Oke, sampai di sini dia akhirnya. Ini habisnya yang jual baju bandel. Nah, ini baju-baju bandel. Ini harga RM5, RM10. Oh, yang ini bukan baju bandel, guys. Salah, yang ini baju bandel. Oke. Guys, ini kita pusing balik lagi. Kita mau beli buah tapi lupa beli, so kita pusing balik lagi cari tukang buah. Ada tak ya? Ada tak? Beli buah apa ya? Limau ada lagi. Tak jadi beli buah, kita beli air je guys. Buah dia macam tak fresh. Nak air mangga? Satu cawan.
Jeng dia. Kasih. Okay guys, dapat. Now kita baliklah. Tu je kita tak beli banyak. Kita beli sayur, ayam goreng, cheese dengan air je. Okay, sekarang kita jalan mau balik. Okay, terima kasih ya guys yang sudah mengikuti video aku dari tadi, dari awal masuk ke pasar malam sampai mau balik. Next time bila jalan-jalan lagi kita buat vlog. Oh iya, jangan lupa subscribe channel aku ya guys ya. Support channel aku biar boleh berkembang. Nanti boleh update vlog-vlog keseharian aku di Malaysia ini apa-apa aja ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Jalan balik.